Loli kedapatan meng-unfollow Instagram mantan ayah sambungnya, Antonio De Dola. Tak hanya itu, Loli juga menghapus foto-foto kebersamaan dengan Antonio dari Instagram pribadinya. Padahal sebelumnya, Loli terlihat lebih dekat dan memilih membela mantan suami Nikita Mirzani tersebut ketimbang ibu kandungnya sendiri. Sontak, kabar tersebut pun langsung menimbulkan banyak spekulasi dari publik. Tak sedikit warganet yang beranggapan bahwa hubungan kekasih dari Fadel Bajide ini dengan Antonio De Dola telah merenggang. Saat ditelusuri Tribun News, pada Rabu 20 Maret 2024, akun Loli @1a.ura tampak hanya mengikuti 6 akun, yakni Fadel Bajide dan keluarga kekasihnya. Padahal, seperti yang kita ketahui, perseteruan Loli dan ibunya Nikita Mirzani bermula karena Loli memilih berada di pihak sang ayah sambung. Hingga kini, Loli belum memberikan alasannya ke publik terkait dirinya yang meng-unfollow mantan ayah sambungnya itu.